Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat ngarit bagi yang lagi ngarit, yang sedang istirahat, selamat beristirahat. Oke, untuk kali ini saya ada di areal sawah, ini panasnya luar biasa Lur. Ini padahal baru asar tapi panasnya masih sangat menyengat. Oke, untuk kali ini saya lagi-lagi ngarit di Galengan. Agak lama nggak kesini, padahal beberapa minggu yang lalu lah saya sering kesini. Gara-gara apa? Gara-gara banjir Lur, nggak kesini lama. Ini beberapa minggu yang lalu ini sawah ini banjir Lur semua. Pokoknya ini padi, ini tanaman padi ini nggak kelihatan, semuanya air Lur di sini. Jadi ini saya datang lagi kesini setelah airnya itu surut atau sudah nggak ada. Ini memang rumputnya ya kotor Lur, kotor karena bekas banjir. Tapi walaupun kotor, sapi saya itu tetap doyan, tetap lahap. Yaitu rahasianya kemarin saya kasih jamu Lur, jamunya ya jamu yang amis-amis lah. Saya pakai jamu cacing Lur, cacing tanah saya tumbuk, saya haluskan buat jamu. Supaya apa? Jadi sapi kita itu terlatih walaupun rumputnya kena banjir, rumputnya bau apalah, bau ikan misalkan, itu tetap doyan karena sudah terbiasa dijamuni yang amis-amis lah, istilah Jawanya itu amis. Oke, lanjut ngarit. Ini panasnya luar biasa, memang ini rumputnya ya memang kurang bagus lah, tapi ya apa boleh buat, saya harus tetap ngarit di sini karena udah sampai lokasi sini. Oke Lur, lanjut ngarit saja.